Sore teman-teman, jumpa lagi di channel Bawe. Sore ini Bawe mencari keladi hias, dan ini ada mata air ya teman-teman. Nah, ini diambil warga. Kita lihat, mencari keladi. Duh, jalannya licin amat. Aduh. Oh, perlu hati-hati ini. Ini salah satu mata air yang ada di gunung belakang rumah saya teman-teman. Jadi terlihat ada mata air. Nah, kita nyusuri jalan setapak. Nah, masih tinggi, kita naik ke gunung. Nah, ini salah satu kembang panggir ya. Ini biasa untuk ritual beliat atau kita tetap timbul untuk bersihkan diri. Inilah kembang panggir, manfaatnya untuk ritual adat kita Dayak Benua. Mencari keladi, cuma dapat keladi ini. Nah, keladi hias, saya mencari yang warna merah dan yang janda bolong kata-kata orang. Nah, saya masih mencari ke atas dulu. Kita lanjut. Nah, saya nyusuri, ikuti jalan, ketemu pohon buah elai, duren elai ya, tapi enggak berbuah ya teman-teman. Saya nyusuri. Nah, jalan kebun warga. Oke, suara ada suara air mata air ya di depan. Wah, airnya mengalir. Banyak mata air di gunung ini ya. Teman-teman, kita lanjut. Nyusuri. Nah, ini salah satu penampungan mata air ya, teman-teman. Kita lihat. Jadi manfaatnya pakai pipa atau selang ya, dari mata air ke salur sampai penampungan bak. Masih jauh ke atas sana lagi, saya harus mendaki lumayan tinggi. Masih banyak pohon buah ya, pohon-pohon pisang. Aduh, banyak pisang ini. Lewati jalan. Aduh, licin. Nah, kita ambil daun sirih hutan. Kita mendapatkan daun sirih hutan. Mencari keladi, akhirnya ketemu sirih hutan. Semoga mata airnya. Benar.